اللي هي وصاحبيه اجمعين. استاذ بدر كده على الانشورنس بس سياق تنوري تمام. Yang saya hormati tentunya Datuk Seri Presiden yang bersama saya pada malam ini. Yang dikasihi juga Datuk Mahfuz, ya, YB Kit Siang, YB Tony, YB Rafizi, semua pimpinan, ya, YB Hiloisian yang membantu, YB Zuraida. Saya fikir kita amat terkesan juga dengan penganjur iaitu Bebas Anwar. Tepukan gemuruh untuk anak-anak muda yang Pak Amjal, how are you Pak Amjal? Pak Amjal, Pak Nur Pantai. Saya fikir gabungan hari ini yang memaparkan pimpinan khusus di Pakatan Harapan, Datuk Johari Abdul, Wadi Mani Banan dan hadirin hadrat yang kami kasihi, termasuklah Haji Rusli Ibrahim, ya, Pak Cik saya yang amat saya kasihi. Hana ada muatkan video dan saya nak maklumkan antara tiang yang memberikan kami kekuatan sekeluarga dalam tempoh lebih 18 tahun ini adalah Uncle Rusli sekeluarga. Sentiasa bersama dengan ayah, ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam penuh kasih sayang khusus daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau pertamanya kerana semasa memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri tak sempat nak mengklasifikasikan umurnya di bawah Akta Rahsia Rasmi. Jadi malam ini bila saya nampak 69, saya rasa nak tukarlah 65. Tidak mengapa. Kerana isunya bukan soal usia. Isunya adalah tentang bila masa kita punya kekuatan untuk mempertahankan prinsip, mempertahankan perjuangan, mempertahankan cita-cita. Dan kerana itulah pada saya, soalnya bukan dimamah usia, bukan dimamah dengan kesakitan yang dihadapi, tetapi sentiasa segar berdiri demi masa depan yang lebih baik untuk semua. Saya malam ini memandangkan Datuk Seri Presiden ada, saya hanya akan membacakan ada beberapa sajak. Yang pertama adalah nukilan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam warkah beliau kepada pimpinan. Dan yang saya ingin sebut ini adalah yang ditulis oleh Pak Taufik Ismail. Ya, Pak Taufik Ismail. Kadang-kadang dalam perjuangan kita rasa sedih. Bukan semua yang akan disanjung. Ada juga yang dilupakan. Ada yang menjadi Perdana Menteri, tapi ada juga yang tidak mendapat jawatan. Tapi percayalah, bila masa kita buat sesuatu, kita buat kerana kita sayangkan keadilan dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau boleh Presiden, saya mulakan, saya bacakan penyair Taufik Ismail. Tajuk asalnya memang selalu demikian, Hadi, tanggal 1966. Tapi Datuk Seri Anwar dipohon menggantikan Hadi dengan saudaraku. Memang selalu demikian, saudaraku. Setiap perjuangan selalu melahirkan sejumlah pengkhianat dan para penjilat. Jangan kau gusar, saudaraku. Setiap perjuangan yang akan menang selalu mendatangkan pahlawan jadi-jadian dan para jagoan kesiangan. Memang demikianlah halnya, saudaraku. Setiap perjuangan selalu menghadapkan kita pada kaum yang bimbang menghadapi gelombang. Jangan kau kecewa, saudaraku. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipohon keberkatan dan restu. Semoga perjuangan diberkati. Maka sebelum saya berikan mikrofon kepada Presiden, merupakan juga bonda saya, saya ingin nyatakan kepada bonda, sebenarnya bila masa saya membaca juga sajak yang seringkali diungkap oleh Datuk Seri Anwar tentang isu ketakutan, saya sentiasa mengingatkan
Ibu, kerana selalunya ya, kita memikirkan tentang tembok penjara. Kita memikirkan tentang risiko yang pelbagai. Tapi yang ibu selalu ingatkan saya atau mama, yang kita hanya perlu takut adalah takut dengan Allah. Dan bila kita buat sesuatu itu, kita berdiri di atas garis perjuangan dengan penuh keberanian. Hidup tanpa daya, kata Pak Rendra, sebab daya ditindih ketakutan. Setiap hari seperti mati berulang kali, setiap saat berharap menjadi semut agar bisa tidak kelihatan. Sekarang setelah aku mati, baru aku menyedari bahawa ketakutanku membantu penindasan dan sikap tidak berdaya menyuburkan ketidakadilan. Teman-teman, kalau siswa-siswi pun dah ada keberanian untuk gerakkan rakyat menangkap kleptokrat, menangkap Malaysian official nombor 1 27 Ogos ini, apakah alasan kita? Adakah kita akan bersama-sama mereka mendukung dan berusaha untuk melawan rasuah dan kezaliman, ataupun kita terus dibuai ketakutan dan juga mimpi di siang hari? Maaf Datuk Seri Presiden, sekarang saya jemput dan saya berharap dapatlah kita berikan tepukan gemuruh kepada Presiden Keadilan yang mula-mula memegang jawatan Presiden sekitar April 4, 1999. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dijatuhkan hukuman penjara ketika itu pada 14 April 1969. And I think my father is probably the luckiest man alive because he has one Azizah and his wife. So may Allah give him strength and give her strength to continue being Anwar Ibrahim's wife. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Anak-anak Nur Aizah, anak sulung saya, anak-anak, sahabat, saudaki, Saudara Mahfuz, Ustaz Badrul, ramai lagi Tony yang muda-muda, yang daripada mula-mula, Adinda Rosli. Hadirin hadirat yang dimuliakan, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam ini saya terfikir-fikirkan apakah hendak dikatakan, apakah yang hendak saya ungkapkan pada malam tarikh lahir Anwar Ibrahim ke dunia ini, 69 tahun dahulu. Saya terfikir kembali dengan adanya tayangan-tayangan 98 detik-detik sampai ke 2 hari yang lalu. Foto, gambar dan yang Nurhana buat yang terakhir adalah gambaran di Mahkamah Syariah 2 hari yang lalu. Saya terfikirkan 98 Anwar dipecat, kita bangun, rakyat bangun untuk menukar, untuk membuat perubahan. Tetapi tidak cukup untuk kita berubah. Mungkin rakyat dilegakan lagi, kita teruskan dengan sistem yang ada. Tetapi apakah sekarang rakyat sedar? Walaupun kita pada malam ini banyak YB-YB. Dulu kita tidak ada macam YB-YB, macam sekarang. Sekarang kita ada YB. Banyak, ramai. YB segambut. Saya dia tengah cakap, dia tak pernah, dia tak mau pay attention. Saya panggil nama dia. Aminuddin, YB, dekat dia lagi 9. Rabi, Rabi. Rabi Loisian. Rabi Abdul Hassani, yang namanya diambil daripada pemandu saya yang lama, Abdul Hassani juga. Sama-sama comel masa baby. Apa yang message yang saya nak katakan adalah, apabila kita tidak menukar sistem, kita harapkan dia akan membaik lagi. Tak apalah Anwar masuk jail, kita ada YB, kita menang sikit sana, kita menang ke Selangor.
Kita menang Terengganu at one time, kita menang Selangor ni masih pertahan Kelantan. Tetapi Perak kita menang sekejap. Apa yang nak saya sampaikan adalah kalau kita tidak ubah sistem, sistem tu akan terus rosak dan terus lagi rosak. Jadi sekarang apa yang Anwar ajar pada saya? Jangan give up. Bukannya kipidak-kipidak tu. Saat itu saya orang kaya, saya jumpa lah. Ha? Kalau Rani golok Armanaya kan, kipidak pun tak. Ada juga. Istiqamah. Teruskan. Ya? Jangan kita putus asa. Hanya yang tidak percaya pada Allah saja yang putus asa. Jangan kita putus asa. Kita teruskan. Dan pada satu masa rakyat akan sedar kalau kita tidak ubah nasib kita akan dulu terus teruk. Kita ingat pada masa 2008 ataupun pada masa 2004 apabila Datuk Seri Tun Dr. Mahathir sekarang ini dah tidak menjadi Perdana Menteri, BM menang 90%, kerusi tinggal satu, Pematang Pauh P44. Tetapi keadaan tidak bertambah baik. Lepas tu tukar yang MO1 sekarang. Tukar tidak bertambah baik. Jadi apa mesejnya? Ya, hari ini hari lahir Anwar Ibrahim. Apa maksudnya? Ya, ini adalah satu hari akan melepas dalam usia kita, dalam hidup kita. Ya, ini adalah hari yang kita lalui. Dan kita malam-malam ini berkumpul untuk mengingati seorang insan yang telah masuk penjara. Tetapi pengorbanannya adalah untuk kita sama-sama teruskan. Kita yang di luar, kita yang ada riang, pak kerak ni, yang kita yang boleh memikirkan untuk masa depan anak cucu kita. Inilah tugas kita bersama. Saya tidak boleh buat sesuatu. Saya menangis kadang-kadang. Mungkin tidak sekarang, saya nampak kalau tuan-tuan tengok saya banyak senyum. Tapi tangisan di balik senyum itu tidak siapa tahu, hanya Allah. Tapi sekarang saya luahkan perasaan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama. Ini adalah negara kita, mana kita nak pergi. Ini adalah anak, empat anak cucu kita, masa depan. Kalau sedikit kita buat dalam usia kita, sekurang-kurangnya berdoa. Sekurang-kurangnya membuatkan jiran kita tahu, kenalan kita tahu Anwar Ibrahim bukan banyak contoh. Ya, negara kita perlukan pembelaan. Kita teruskan. Walau bagaimanapun usaha kita itu dilihat oleh Allah, itu yang kita harapkan. Mungkin Anwar Ibrahim is seen as a failure. How many years in jail? He came out from jail. How many years? He's still in back in jail. Isn't he a failure? But don't. It's not. It is in his effort. That is the most important thing. So for us, untuk kita rakyat Malaysia, tidak kira apa kaum pun, it is in our effort. Every little effort counts. InsyaAllah kita mohonkan agar Allah memberikan kita segala yang terbaik dunia akhirat. Dan kita bersyukur setakat sekarang kita boleh sampai ke tahap ini. Tetapi percayalah, a little bit more effort. Never mind Anwar goes to jail for a little bit while longer, but that little effort, that little bit of our strength will continue for a better Malaysia. Yes. Dengan kata-kata itu saya terima kasih. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada semua yang telah datang pada malam ini. Esok kerja tau, jangan lupa. Bebas, bebas! Bebas, bebas! Bebas Anwar! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Bebas rakyat! Bebas, bebas! Lawan tetap! Lawan! Lawan sampai! Menang! InsyaAllah. Terima kasih kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Dr. Wan Azizah, kepada Wabi Nurizah, kepada pimpinan parti-parti dan juga daripada NGO, daripada rakan-rakan semua, terutama sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah meluangkan masa pada malam ini untuk bersama-sama dengan kita meraihkan ulang tahun hari jadi Datuk Sri Anwar Ibrahim yang ke-69.